Aduh, lagi suntik nih, makan lagi nih. Doainnya guys, semoga Reza cepat sembuh. Aduh, lagi suntik nih, makan lagi nih. Doainnya guys, semoga Reza cepat sembuh. Kenapa penonton seantusias itu? Memang sebelum-sebelumnya ada apa sih? Yang mana tuh? Ya gue nggak tahu, makanya gue nggak tahu menau nih, kan sempat ngebahas katanya yang Fatin pernah DM lu. Nah itu kan. Tapi yang menjadi kecurigaan gue atau pertanyaan gue adalah, ini kok mereka seantusias itu? Berarti jauh sebelum itu udah ada rumor-rumor dong? Bukannya rumor ya, gue tuh dipertemukan sama Fatin itu di 11 Januari di Dahsyat awalnya. Di Dahsyat. Di Dahsyat 11 Januari gue ingat banget. Itu ketemu Fatin, ngobrol, itu udah ya, biasa lah. Mereka kan antusias udah lama banget ini dari awal tahun gitu. Temuin, ngobrol, terus nyampe lagi ke OTW, di dalam program gue. Iya, di Trans tuh. Jadi gitu-gitu. Nah, ketemu di situ lagi. Lagi segitu sampai sekarang lah mereka tuh benar-benar support. Kok mereka sampai segitunya ya? Ya mungkin karena mereka sayang. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. You gave me your words, don't worry about her. You might love her now, but you loved me first. Said you never hurt me, but here we are. Party aku tinggal semalam. Semalam kemarin banyak banget yang minta streaming Little Nightmares. Dan karena aku juga belum bisa, aku gak ngerti itu game. Ntar malam aku akan streaming jam probably 7:30. Oke, kita udah di lokasi lagi hari ini. Kita bakal syuting lagi. Kita bersama tim dan kru. Ada apa gerangan sih kawan? Lemes banget sih kawan. Anjay, sok ganteng lu. Kita ketemu emang di Bandung kan? Betul. Bukan di Bintaro. Selamat loh kemarin udah sih. Terima kasih. Mana? Tolong info locker dong. Fatin Sutia masih dari locker.